Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview Beats ya. Beats ini dia ada ini dia ada 4 warna. Beats ini dia buat holdernya dari speakernya Beats ini. Jadi speakernya ini. Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview ada 4 warna speaker dari Beatsville. Jadi ini ada bonekanya atau dibilang semacam holdernya dia, tempat speakernya dia ini. Jadi kita akan lihat satu persatu warnanya yang mana yang bagus ya. Ini saya bahas di sini hanya 4 warna. Jadi 4 warna ini seperti ini ya. Kita lihat dulu yang hijau ya. Jadi bonekanya ini tangannya ini bisa bergerak. Tangannya bisa bergerak ya. Terus dia punya kacamata ini ada magnetnya. Jadi dia bisa nempel di sini ya, bisa nempel. Terus ini kalau masukin ininya, speakernya ini tinggal dibuka aja ininya nih. Ya. Jadi speaker Beatsville-nya ini kita bisa masukin ke sini. Ya. Dan tutup di ini. Ini dia ada pakai magnet ya. Dia pakai magnet jadi dia sangat mudah untuk dipakai ya. Di bagian belakangnya seperti ini. Jadi di sini dia ada bolong. Dia ada colokan-colokannya, on off-nya dan untuk casnya ya seperti ini. Oke, jadi tangannya ini bisa bergerak. Seperti kacamata dia ya. Terus kepalanya ini bisa bergerak juga kepalanya ini. Tuh. Keren ya. Jadi kita bisa atur tangannya seperti apa. Tuh. Kepalanya mau muter aja bisa ya. Dia bisa lihat ke belakang atau ke kiri ya. Bisa bergerak 180 derajat ya. Oke. Sekarang untuk yang merah ini. Biasanya warna speaker Beatsville ini kan banyak warna ya, jadi ini kita sesuaikan aja. Kita sesuaikan dengan speakernya. Ya. Tangan aja. Ini sama juga ya, dia bisa bergerak juga tangannya. Bisa bergerak, bisa muter juga ya. Ini mentok di sini. Oke, ini yang merah, terus dia ada juga yang putihnya. Bentuknya sih sama ya, bentuknya sama, hanya yang beda itu hanya warnanya aja. Ya, jadi ini bisa bergerak tangannya. Kepalanya bisa bergerak juga. 180 derajat. Ya, jadi bisa bergerak ya. Ini sama kacamatanya, dia ada magnetnya ya. Tempel doang sini, tempel doang, magnetnya udah nempel. Oke, kalau mau buka tinggal buka aja ininya. Ya, ini begini. Ini dia ada magnetnya di sini nih. Ya, tinggal taruh ini aja. Cuma aja. Oke, dia ada 4 macam. Jadi speaker Beatsville kita ini lebih keren ya. Jadinya lebih keren. Kalau kita menggunakan bonekanya ini ya. Oke, ini keren banget ya. Keren banget. Jadi ini bisa bawa pajangan di rumah kita ya. Pajangan ini apa? Speaker Beatsville-nya ini. Oke, guys, demikian review dari kami dari Ronatech mengenai bonekanya Beatsville. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar boneka Beatsville ini. Beatsville. Oke, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. See you guys.